ternyata masih banyak lagi di dalamnya. Sumpah, apa aku turunin aja kali ya kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Anindita Zahra. Ya guys, kalian udah lihat kan di title aku dan di judul aku bakalan bikin part 2-nya dan aku masih pakai baju yang sama karena aku unboxing juga di waktu yang sama. Nah, aku mau lanjutin aja ke part 2-nya yang kemarin aku udah bikin, yang aku udah up ke YouTube. Udah, sebenernya aku nyari gunting. Jangan lupa dong buat like, comment, share, and subscribe di bawah. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di sini. Oh ya guys, kalian harus nonton banget video ini sampai habis karena banyak banget yang aku beli. Enggak sih, lumayan, gak banyak banget. Biasa aja. Ya udah, kalau kalian penasaran barang-barang apa aja yang aku beli karena aku juga lupa aku beli apa aja. Makanya jangan lupa buat nonton sampai habis. Dan buat kalian yang baru dateng atau baru nemu channel ini, jangan lupa dong buat subscribe dan nyalahin notifikasinya. Oke guys, ya udah langsung aja kita sembarin buka nih. Ya udah langsung aja kita ke videonya. Ya guys, lihat. Yang udah banyak banget aku beli. Dan ini tuh aku beli di toko yang sama kosmetik aku, tempat kosmetik aku yang aku udah buat di part 1. Pokoknya kalian wajib banget nonton yang part 1-nya juga ya. Dan ini tuh aku beli di Megaman 88. Itu yang di part 1 aku udah kasih tahu belum? Nah, ini tuh aku beli di tokonya itu Megaman 88 dan itu harganya murah-murah banget. Dan kalian bisa langsung aja lihat tokonya di sini, Megaman 88 ya, guys. Yaudah langsung aja kita buka satu-satu. Aku harus keturunin lagi, aku harus lebih buka lagi. Kalian tungguin ya. Ya guys, plastik ini udah terbuka semua. Ini ternyata aku beli 4 barang. Banyak kan, lebih dari 2 itu banyak loh guys, beneran. Kalian penasaran gak ini tuh apa aja isinya? Goyang-goyang. Ya kalau kalian penasaran, makanya nih aku ngasih tahu. Jadi aku udah ngasih tahu kan tokonya di mana. Nah, sekarang aku langsung buka aja. Aku bingung mau buka dari yang mana dulu ya. Nih, jadi tuh ternyata aku beli, yang aku beli itu ada apa ya? Yaudah, kita langsung buka aja dari yang ini apa ya, guys? Ini apa ini? Yang kecilan dulu aja kali ya. Nah, yang lebih kecil lagi tuh ini sudah. Yaudah, aku bakal ngasih tahu ini tuh apa. Jadi, ini itu adalah tara. Ini jadi caranya, cara pasangnya seperti ini guys. Nah, ini tuh tempat buat naro barang-barang yang sekiranya kalian yang kecil-kecil gitu guys. Jadi biar nggak berceceran, kalian bisa taruh aja di sini kayak kunci atau apapun itu gitu kan. Ya ini tuh namanya di sini adalah pos gantungan 3 sekat. Ya harganya itu 16.000 aja. Ini harga 16.000 aja. Sebenarnya itu ada yang 6 juga sama sampingnya, tapi aku lebih suka yang kayak gini aja karena ini lebih simple dan lebih lucu aja menurut aku. Aku bakalan taruh harga di sini ya. Udah aku taruh belum? Nah, ya plus itu. Nah, yaudah, ini barang yang pertama yang aku beli dari toko itu. Enggak sih, barang pertama kan yang di part 1 ya. Berarti ini barang yang kedua. Nah, yaudah, ini barang yang kedua. Ini tuh kira-kira bahannya kayak gini. Lihat enggak, guys? Ini bahannya itu seperti apa ya? Di dalamnya tuh seperti ini. Ya, ini lumayan banget buat kalian sebenarnya. Nah, yaudah langsung aja. Gak usah lama-lama karena ini barang yang lumayan dan ini aku bakalan buka ke barang yang kedua. Nih, barang yang kedua ini tuh adalah namanya kalau nggak salah ya, ini berarti rak dinding vintage love.
Ini tuh ini guys, tahu aku kayaknya ini yang buat naro gantungan, buat gantungan gitu. Nih ya, aku bakalan buka dulu biar kalian tahu ini tuh apa. Tunggu bentar ya. Lihat guys, ini udah kebuka. Udah kebuka. Nah, jatuh. Nih, ini bakalan sesuai ekspektasi aku apa enggak ya? Tara, ini di wrap lagi. Ini keren banget sih. Ini benar-benar packingannya itu rapi banget guys. Kalian buruan ya kalau mau beli room decor, kayaknya aku recommended banget sih di toko ini. Suka banget gitu kan. Yang sebagus ini. Nih, ini kira-kira kayak gini. Itu kayak bahan, oh ini dari kayu gitu dan emang lumayan tipis sekali gitu guys. Nah, ini tuh kalian nanti bakalan taro di sini. Ini seperti ini. Baju-baju gitu guys, love you. Nah, ini aku bakalan taruh aja ekspektasinya atau gambarnya itu sebenarnya kayak gimana nih, seperti ini. Dan ini harganya murah banget. Dan ini tuh yang harganya 9.000 aja guys. Ini harganya 9.000 aja aku beli, dan lumayan banget sih, ini sesuai ekspektasi aku. Dan dia juga udah dapet nih, oh. Jadi kalian nanti tinggal pakuin aja di yang kalian mau. Dan ini apa ya? Di sini apa ya? Nah kan, tuh. Lucu banget. Ntar kita coba pakai ya guys. Nah yaudah, kita udah kasih tahu ini harganya 9.000. Ini yang harganya 9.000, lucu banget. Dan kita bakalan lanjut aja ke barang yang kedua. Ini apa ya kira-kira? Nih barang yang kedua ini tuh, kalau nggak salah ya, aku beli itu adalah rak dinding vintage, tahu nggak sih yang kayak tiga gitu. Nah aku bakalan coba buka dulu ya kalau kalian penasaran. Nih aku bakalan coba buka dulu, kalian tungguin guys. Ini guys udah kebuka. Tara, kalian penasaran nggak? Ini aku bukanya dari samping ini biar langsung ditarik aja. Ini di wrapin lagi kayak yang tadi. Aduh, ini udah. Ini juga dapet giniannya lebih banyak karena ini tuh sama nanti pas dipasanginnya itu dia bakalan ada buat naro gantungannya gitu. Tapi yang khusus banget sih yang ini ya. Nih lihat guys, no. Jatuh semua. Nih ini udah ada semua pasang. Ini lucu banget sih tuh. Kayak gini. Cantik banget ini kamar aku kalau dipasang. Kita masukin lagi aja ya guys. Nih aku bakalan kasih tahu harganya. Jadi ini itu harganya. Yopo. Jadi ini tuh harganya 35.000 aja ya, 35.000. Aku bakalan taruh harganya di sini ya guys. Nah iya itu segitu. Aja kita ke barang yang terakhir, yang rak ini. Kedengeran nggak? Barangnya bakalan kayak gitu guys. Ini bakalan bisa ditaro barang banyak gitu kan. Nih susah ya guys ternyata bukannya, kalau nggak pakai gunting tuh beneran susah banget, butuh tenaga. Yaudah tunggu nih guys, barang yang terakhir udah kebuka tuh. Lihat. Nah sih dari tadi jatuh mulu nih. Banyak banget nih buat dipasang. Kita pasang bareng yuk. Nih ternyata masih banyak lagi di dalamnya. Sumpah. Apa aku turunin aja kali ya, kalian lihat. Maaf ya guys. Barbar. Nih liatin barang-barangnya. Tara, ini dia ada giniannya. Kayak penasaran banget kan pastinya. Kita pasang yuk bareng-bareng. Ini tuh sebenarnya banyak banget. Ih, ternyata masih banyak lagi loh di dalam. Ini tuh aku beli yang varia. Kayak banyak yang jatuh-jatuhan deh.
Jadi tuh ini sebenarnya tuh banyak banget variasi gambarnya, guys. Wow. Ini ada cara pasangnya. Udah enggak ada lagi kosong. Aku beli yang cookie. Apa? Ini yang gambar anjing. Lucu juga. Jadi tuh sebenarnya ini tuh banyak banget variasi gambarannya dan warnanya, guys. Dan ini tuh aku beli dengan harga sebentar, aku lihat dulu ya, guys. Jadi ini tuh aku beli dengan harga 59.000 dan di sana itu kalau enggak salah itu banyak banget variasinya, itu ada sekitar ada 9 variasi, banyak banget. Dan aku lebih milih yang ini karena aku lebih suka aja pengen bikin putih-putih gitu di kamar aku. Oh ya guys, kalian mau gak aku bikin room makeover atau room decor buat kamar aku? Kalau mau kalian komen dong di bawah biar aku bikinin. Yaudah guys, yaudah langsung aja kita masangin ya. Bareng ini pasang. Bareng-bareng, aku mau kalian nemenin. Yaudah, ayo kita pasang. Ya guys, jadi gitu. Kalian udah lihat kan? Bagus enggak? Jadi kalau kalian tertarik sama barang-barang yang aku beli, kalian mau beli juga, silahkan beli sendiri. Ya udah. Langsung aja. Kalau kalian suka dengan video ini dan kurang lebihnya dari video ini kalau masih banyak kesalahan, mohon banget dimaafkan. Dan kalian bisa aja kritik di bawah ya guys. Oh ya, kalian juga boleh komen mau hal Sophia apa lagi. Oh ya guys, buat kalian yang suka sama video ini, boleh dong di like, comment, share, and subscribe di bawah. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di sini. Oh ya guys, tungguin ya, aku kayaknya bakalan
bikinin room decor atau room makeover buat kalian. Kalau kalian penasaran banget sama kamar aku bakalan jadinya kayak gimana, makanya kalian tungguin ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian bakalan tahu terus apa yang aku bakal bikin selanjutnya. Oke guys, ya udah gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.